Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang rasa hasrat muncul tiba-tiba. Namun yang paling sedih saat itu datang, aku gak ada pasangan. Jujur mas, aku sangat membutuhkan nafkah batin. Begitulah ungkapan si janda cantik ini. Untuk kalian yang ingin berkenalan, mari kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu, kalianlah salah satu jodoh yang cocok untuk janda desa nan cantik ini. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Dan saya doakan, semoga Anda yang menekan tombol subscribe selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dimudahkan segala urusannya. Langsung ke rumahku apa kamu bisa mas? Aku butuh nafkah batin. Apa kamu bersedia mas ke rumahku? Begitulah ungkapan Mbak Nova ini. Nama akrabnya Mbak Nova, statusnya janda cerai mati, beliau adalah wanita yang humoris, penyayang, dan perhatian. Sangatlah beruntung lelaki yang bisa mendapatkan hati Mbak Nova ini. Di channel ini, Mbak Nova juga sedang berikhtiar untuk mendapatkan calon suami yang diidamkan. Untuk kriterianya, nggak perlu ganteng, ataupun yang kaya, yang terpenting, sederhana, dan siap beri nafkah batin. Begitulah ungkapan Mbak Nova ini. Jadi, untuk kalian yang ingin berkenalan, silahkan tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan agar beliau mau membalas dan mau merespon. Itulah sedikit profil tentang Mbak Nova ini. Jika ada kesalahan kata dan informasi, saya mohon maaf. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel yang memberikan informasi mengenai janda yang sedang mencari jodoh yang kami himpun dari sumber yang terpercaya, yaitu dari pencarian grup Facebook pencarian jodoh online. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sosok seorang janda cantik dan mempesona dan terlihat masih sangat muda dan segar sekali. Siapakah dia? Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan informasi janda terbaru dari kami. Baiklah, beliau ini adalah Bunda Putri. Saat ini statusnya janda cerai mati sejak 1 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini, belum menemukan sosok pria yang cocok untuknya. Beliau tidak pilih-pilih, hanya saja memilih pria yang benar-benar serius. Meskipun kuli bangunan tidak menjadi masalah, asalkan bertanggung jawab, ataupun duda berusia di atas 60 tahun juga tidak menjadi masalah, asalkan benar-benar serius, ingin membangun rumah tangga, dan bukan hanya modus semata. Begitulah ungkapan dari Bunda Putri. Bagi Anda yang ingin berkenalan dengan beliau, silahkan langsung sapa di kolom komentar, tentunya dengan kata-kata yang sopan. Agar beliau mau membalas, dan memberikan nomor HP-nya secara langsung, sehingga Anda bisa langsung telepon-telepon dengannya. Itulah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf karena di sini kami hanya sebagai penyampai informasi saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.